Satu, dua, tiga. Tada! Assalamualaikum semua. Yes, aku lagi Izwan Noor Hazar. Selamat tengah hari. Apa khabar semua? Aku dah lama gila tak buat video dekat 2 minggu, 3 minggu aku tak buat video. Sebab last aku buat video pasal yang motor aku accident tu. And then lepas tu aku stop buat video raya apa semua. Aku kumpul mood dulu selepas raya. 2 minggu lepas raya ni lah baru aku ada rasa macam ada mood nak buat video. Untuk video kali ni aku nak repair balik motor aku. So aku nak tukar part-part apa yang aku perlu untuk tukar lah. Motor aku ni sekarang sebenarnya aku ada record untuk semalam tau. Tapi masalahnya footage tu rosak dan hilang. So macam yang korang nampak kat sini, aku dah hantar motor aku dekat Elek tau untuk repair. Spot rim dah spray kali hitam. And then kat sini pun dah spray kali hitam. Itu lah tau aku cakap. Aku ada record dekat kedai Elek tu, tapi masalahnya footage tu rosak tau, korap. Jadi takpelah, tak ada rezeki. Host tu radiator aku semua dah check. Dah yang koyak-koyak tu semua dah tukar baru. Gear lever ni, ini dah tukar yang baru. Yang ini hari tu kau bengkok kan, dah tukar. Bracket ni kat sini ni semua bengkok tau, sebab motor tu langgar tepi sini. So dah repair, dah okay. Ni aku baru tukar tadi. So lever ni yang colour chrome. Ni saja aku tukar colour chrome lah, sebab yang original kan colour hitam kan. And then dia dah sebelah sini lah dia bengkok. So takkan nak tukar satu lah, lalang beli dua lah. So beli dua, tukarlah colour chrome. So kalau kau tengok sini, kepala pun aku dah start buka kan. So aku buka kepala tadi sebab aku nak tukar ni. Dah buka ni. So berbuka. So sekejap lagi nak tinggal buka cover set dah ada ni. Cover set inner ni dengan cover set belakang. And then kita akan masuk cover set baru ada kat situ. Nanti. Kita buka dulu. Okay, jom let's go. Alhamdulillah, proses pembaraian telah selesai. So inilah dia bentuk dia kan, keadaan tak ada cover set. Sebelum ni pun macam ni juga kan. Cover set apa aku nak pakai untuk kali ni, ni kotak dia. Aku dah bawa keluar semua sebab tadi aku check semua okey, tak ada masalah. Cover set aku nak pakai kali ni adalah tara. Ha, itu dia. So cover set tu kali ni adalah color hijau pucuk pisang. So ini cover set daripada Exeter. Exeter 150. Yang ini tak silap aku dia macam ala-ala macam limited sikit lah, sebab colour dia striking. Colour striking. So kali ni memang aku saja je pilih colour striking. Motor dekat Selangor, dekat Melaka dah nampak. Dia untuk colour ni, untuk colour striking je ni, dia ada tiga silap aku. Dia ada kuning, ada hijau, and then satu lagi ada colour oranye aku tengok. So aku ambil kali hijau lah. So oranye macam sangat kan. And then colour kuning, aku rasa macam ramai orang pakai colour kuning tu. Ada colour maroon. Ada maroon. And then ada biru. Memang cantik lah. So aku pilih colour hijau. Kejap lagi aku nak pasang semua manika-manika ni, clip-clip dia masuk ke situ. And then kita tengok apa yang akan berlaku, cantik tak cantik. Aku pun tak tahu lagi cantik tak cantik. Aku main beli ni. So untuk cover set ni aku beli HLD. Dia tak ori lah senang cerita. Yang cover set tu cover set ori Hong Leong, Hong Leong Yamaha. So yang ini adalah cover set HLD. Tapi yang kelakarnya cover set ni lagi mahal daripada yang Hong Leong Yamaha punya. Yang tu aku beli pun 200 lebih. Yang ni 300 lebih. Takpelah, sebab tak ada stok. Aku cari cover set ori, tapi cover set ori tak ada stok kan. Atau PKP ni. So takpelah, aku pakai je lah cover set ni. Jom, kita masuk dari situ. Let's go. We'll be right back.
Alhamdulillah guys, dah siap, dah siap. Alhamdulillah. Ah, penat. Haus dan penat. Cantik. Dah tengok, dah tengok. Tapi sebelum tu aku tunjuk dulu cover set lama aku. Ini adalah semua cover set grey lama aku tu. Aku nak jual tau. So, ini adalah cover set original, masih boleh pakai. Cuma ada sedikit clip saja yang patah. Dia macam retak sikit dekat sini. Sini ada retak sikit. And then kalau tengok kat sebelah sini, dua tempat skru patah, sini dengan sini patah. Lain-lain sini semua clip-clip atas ni semua masih boleh pakai, dengan kat sini patah. Dekat sini patah. So senang cerita, cover set ni masih boleh ikat lagi. Kat belah bawah tu boleh ikat, dekat atas yang dekat lampu signal tu semua boleh ikat lagi, tak ada masalah. So sebenarnya boleh pakai lagi lah, cuma aku je yang gatal tak nak pakai kan. And then yang ini, kalau sebab dia colour matte, aku tak tahu boleh polish ke tak. Ini je yang problem. Ini cover set ni, dan juga kepala. Kepala ni dia calar dekat sini sahaja. Ni calar kan. Okay, yang lain semua tak ada masalah. Semua tak ada calar, tak ada apa eh. And then kalau nak yang ni pun boleh juga. Dada original untuk yang colour ni ada pun, aku akan bagi sekali. So macam ni, untuk semua cover set ni aku nak jual 100 sahaja. Okay, tak termasuk yang ini eh, tak termasuk yang frontliner ni. So yang ini, okay, kira cover set grey ni termasuk dada yang colour grey, stiker colour kuning ni, aku nak jual 100 je. Sebab dia cover set ori, dan emblem tu pun aku baru tampal ori juga, semua ori. So ini aku nak jual 100. Kalau korang nak bersertakan sekali dengan airbrush daripada frontliner ni, so yang ni ada calar sikit kat bagian tepi sini. Okay, complete set 100.5 jalan. So dapat dua dada eh, satu dada airbrush, satu lagi dada original yang grey ni. So, kalau korang nak, komen dekat bahagian bawah ataupun DM dekat Instagram aku. So kita akan deal dekat mana-mana. Jumpa, aku akan sumbat semua dalam kotak tu. Kita COD. Okay, tak ada post eh, sorry tak ada post. Untuk cover set grey 100. Kalau nak tambah dengan airbrush, dada airbrush tu tambah RM50. Total semua sekali 100.5. Cover set 100, nak tambah cover set dada airbrush 50, 100.5 jalan. Tada! Itu dia. Gila. Gila bang. Hijau pucuk pisang. So untuk kali ni aku pakai balik aku punya winglet. So winglet aku pakai balik. And then walaupun dah turun 1.5 inci, tak jejak. Tadi dah try, tak jejak. Sorry, aku dah tutup, aku dah turun 4 inci dan tak jejak lagi untuk magat depan. Tayar aku, tayar depan aku dah tukar baru, Maxxis Diamond 70-90 depan. So ini adalah cover set baru yang aku akan pakai, dan nama dia adalah Green Mamba. Alamak, Green Mamba. So apa pendapat korang, cantik tak cantik? So yang ni aku tukar colour chrome lah, kiri kanan colour chrome. Cun lah. So cover set bersepah, nanti aku akan simpan semua masuk dalam kotak ni. So tada, exciter eh. Cun. Apa pendapat korang, cun tak cun? Dia sporing dah kali hitam, tiba-tiba aku punya brake di depan kali biru. Tapi tak apalah, bantai lah. So belakang ni dah ada, dah tukar kali hitam. Untuk cover set ni adalah sedikit lah, sebab dia kan tak orient. Jadi seperti yang dijangka lah, ada part-part yang longgar sikit. Tu biasalah sebab bukan cover set orient. So macam dekat lampu belakang ni tak berapa fit. And then dekat dada ni kalau tengok, nampak? Dia tak rapat tau. Kejap-kejap terbuka. Geram pula aku. So lain-lain tak ada masalah. Situlah kat bahagian dada ni ada sikit defect. Lain-lain okey. Aku rasa video tamat dekat sini saja. Aku dah penat. Sebarang carangan, sebarang komen, aku boleh komen kat bahagian bawah, nanti aku akan baca satu persatu. Aku cuba dapatkan 200 like untuk video ni guys. Macam biasa, yang buat motor, motor elok, yang buat kereta, buatlah kereta. Hati-hati, yang penting jangan lupa aku, Izwan Azhar. Bye-bye, Assalamualaikum. Green Mamba. Bye.